Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita unboxing ini kiriman dari Rengges Part Klasik ya, ini dia. Ini pesanannya. Ya, jadi ini isinya apa sih, body kasar. Nah, body kulit jeruk. Tapi ada satu nih, panel dasinya ya, dasi untuk Jupiter Z. Ini 70.000. Ini yang motif karbon ya. Motif karbon yang apa sih, bilang Kevlar gitu ya, yang garis-garis gitu ya. Untuk panel depannya harga 70. Ini enggak ada ini ya, enggak ada video ya, kemarin tuh pakai video enggak sih? Enggak. Ada tuh voucher video ini kayaknya ya, 15.000. Saya lupa, kayaknya nggak pakai video, saya nggak pakai voucher deh, saya lupa deh. Ya pokoknya totalnya 386 ya, saya bayar 382 karena ada total proteksi produk sama saya beli kardusnya. Kita scroll lagi dari atas, nama tokonya Rengges Part Klasik. Nah, ini yang item pertama itu extra packing bubble wrap sama safety tambahan gitu ya nih. Jadi ada kardusnya, ada bubble-nya mungkin di dalamnya. Dia per item sih, per item tuh 5.500 kalau nggak salah ya. Kita gantung dulu ini biar nggak capek saya meganginnya. Udah lama nggak dengar lagu itu tuh. Ya, kemudian panel depannya ini 70.000, proteksi kerusakan 600, terus cover speedo ya, ini cover speedo atau batok belakang, terus cover aki kiri kanan ya, 90.000 kiri kanan, terus spakbor. Nah, spakbor ini yang mahal nih, 135 ya, dan ini enggak ada merek ya, jadi ini mereknya merek ABS kayaknya ya, cuma tulisan ABS doang. Motifnya semua sama, motif Kevlar kayak gini nih motifnya ya. Saya klik salah satu. Nah, kayak gini nih. Ya. Ini untuk yang apa namanya? Cover aki. Rengges Part Klasik. Ya. Mudah-mudahan kualitasnya bagus ya. Saya dulu pernah main karbon tuh, kualitasnya bagus banget. Sekarang masih ada sih beberapa stoknya, cuman saya lupa naruhnya di mana. Ya itu dia, walaupun dia body kasar itu kayak filter, itu filter udara kan termasuk body kasar ya. Yaitu jadi glossy ya, jadi glossy kayak gini nih. Tuh, jadi glossy kayak gini. Nanti kita lihat ya apakah yang setelah di unboxing itu glossy atau enggak. Terus nah kayak gini. Nah, ini juga kan ini glossy gitu ya. Spakbornya, nah ini tuh ya, tapi kita lihat ya, ini isinya jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang apa namanya toolbox itu, yang cover aki itu kiri kanan kan dihitungnya 2. Nanti mungkin kalau cocok saya beli batok depannya, saya lupa Pak beli batok depan, saya malah kemarin beli yang warna hitam sama Lexil ya, apa sih yang kunci itu, tutup kunci. Saya udah masukin ke keranjang sih, nanti tinggal kita cek aja kapan belinya, nggak tahu. Oke. Ini nyampe nya kemarin kalau di tracking, oh ya saya pakai JNE Trucking ya. Itu dikirim tanggal 15 ya, dikirim tanggal 15 sampai di tempat saya tanggal 18, 3 hari ya pakai JNE Trucking. Oke, lanjut kita unboxingnya. Saya belum siapin gunting dan saya belum siapin cutter. Ini harus hati-hati nih. Nah, ini kemasannya seperti ini ya, untuk masalah seperti ini, mungkin nanti akan memenuhi seluruh bagian ini ya, otoboknya.
Oke, silakan mencari nama tokonya di Shopee, Rengges Part Classic, atau hubungi nomor ini untuk pembelian dalam kuantiti banyak. Oke, kita gantung lagi handphonenya. Miring-miring nggak apa-apa lah ya. Kita pertama buka-bukain dulu ininya nih, kardus-kardusnya. Soalnya kalau bukanya asal-asalan takutnya malang gores bagian dalam ya. Makanya nih nanti durasinya bakalan panjang nih. Mungkin berapa menit, 10 menit lebih lah. Ini aja udah 5 menit. Ini dana pelajar sih sebenarnya ya. Dan ini nanti mau dipakai di Jupiter saya sendiri, tidak untuk dijual. Saya nyari-nyari di Shopee lain tuh nggak nyari sih sebenarnya. Masukin udah lama ke keranjang ya, cuman baru sempat bayarnya gitu karena jujur aja nggak ada tempat lagi nih di sini untuk antrian unboxingnya masih di puluhan nih yang belum di unboxing. Setelah ini mungkin nanti bisa lah juhur kita unboxing batok depannya ya. Nah, batok depannya itu saya pakai merek Win ya. Kalau di sini kemungkinan bukan merek Win ya. Kalau kualitas Win kan harusnya lebih bagus ya dari kualitas yang bukan merek Win, kecuali Yamaha ya, kualitas asli Yamaha itu ya. Oke, udah mulai terlihat. Oh, tidak pakai bubble ternyata ya, cuman kardus doang. Jadi saya bayar 11.000 itu tidak ada ini ya, bubble dan segala macamnya. Ini kardus, harusnya kardus sih ini ya. Default ya, default pengiriman tuh pakai kardus sebenarnya, karena kan ini pakai apa sih, ketoking gitu ya. Oke, ini saya masukin, saya keluarin dulu nih kardusnya. Kecil ya ternyata spakbor belakangnya tuh ya. Pendek maksudnya, karena emang dia kan nggak nyambung ke bagasi apa toolbox itu tuh yang di dalam itu. Dia terpisah dia toolboxnya si Jupiter tuh. Dan toolboxnya itu mahal ya kalau yang orinya. Itu masih ada stok nggak di itu di apa namanya, Yamaha part katalognya. Ini kita langsung buka aja, tapi pelan-pelan ya. Seperti biasa, setelah diplastikin, dipakein foam ya. Bubble foam ini bilangnya, bubble foam. Ini kemana-mana. Bubble foam itu supaya nggak gores sih niatnya ya. Kalau saya jarang pakai bubble foam, saya pakai wrapping ini ya, wrapping apa namanya, wrapping plastik itu yang dililit-lilit gitu. Bubble foam itu bagus sih bubble foamnya, tapi dia untuk mencegah nempel kan ya. Kalau pakai bubble biasa tuh, plastik bubble wrap itu dia kan plastik ke plastik, takutnya nempel. Ini pakai bubble foam, jadi bubble foam tuh kayak licin gitu ya. Ini skalanya kayaknya skala besar ya, tokonya atau bengkelnya atau workshopnya ya. Untuk sellernya lumayan fast respon ya, walaupun agak telat-telat balesnya, tapi pasti dibales sih sama sellernya kalau di inbox itu, walaupun agak telat ya. Jadi kalau mau buru-buru mungkin nggak bisa ya. Dan di situ nggak disetting PO ya, nggak disetting prep kalau untuk cash order atau harus nunggu berapa hari gitu ya, harus apa namanya, harus produksi dulu. Dia langsung ada tulisan ready gitu. Nah, ini mulai kelihatan. Oh, dia ternyata nggak pakai ini ya, nggak pakai emblem ya ininya, dasinya ya. Tadi saya nggak ngeliat sih pakai emblem atau enggak. Ini dasinya kita taruh dulu di sini. Kemudian ini tutup akinya, ada dua ya, jadi kanan. Akinya sih satu, akinya tuh di kanan.
Yang satu lagi katanya sih toolbox, tapi saya belum pernah buka tuh yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ini oke, ini batok belakang atau batok speedometer. Oh, dia diikat ya. Oke, saya taruh sini dulu. Dan ini yang terakhir, yang besar nih, spakbor belakang. Spakbor depan kan dia bukan bodi kasar, jadi bodi halus. Oke, ini kita atur dulu sedemikian rupa supaya dia nggak ini ya, nggak glossy ya, doff. Dia nggak glossy tapi doff. Ya. Kemarin sih waktu dulu pernah saya main karbon, ini katanya nggak mau nyerep. Kalau menurut saya sih malah ini justru kagak dipernis ya tuh. Jadi kayak, dan di sini ada dentnya tuh di sini ya. Ntar ya, ada ngamen. Oke, nanti coba saya bandingkan ya dengan produk saya. Saya dulu sih mainnya di filter udara doang sih, punyanya Xrite Mio J gitu, Mio GT. Jadi ini spakbor belakang ya. Dia emang kagak bisa belok ya, kalau karbon itu kan dia kayak bahan gitu ya, pasti kayak kertas gitu. Untuk ngebelokin sini pasti nggak bisa. Seperti ini barangnya, nyalain lampunya. Dia emang nggak ini ya, nggak glossy, jadi kayak doff gitu barangnya, hasilnya. Saya ambil barang saya dulu nih, mudah-mudahan masih bisa dicabut ya, karena posisinya ada di atas. Oke, ini saya mau nunjukin dulu saya jualan kayak gini. Nah, ini kan pada dasarnya bodi kasar juga kan. Yang ini kan ini tutup filter ya, bukan tutup filter, sorry. Ini yang di sebelahnya itu loh, tutup yang di dalamnya ada busanya itu. Saya cabut dulu ya. Ini ori ya. Ini, kodenya 54P. Nah, ini hasilnya seperti ini. Tuh. Beda ya. Sedih bandingkan ya. Kalau hasilnya dipernis dengan sepenuh hati ya, seperti ini. Bedakan dengan yang ini. Ini nggak dipernis kayaknya, emang mungkin dibuat doff. Nah, kalau ini dipernis. Warnanya merah, saya jual ada warna putih, merah, biru kalau nggak salah, sama hitam. Hitam udah default ya. Semuanya motifnya sama kayak gini, motif Kevlar. Ya. Ya. Ini kan bodi kasar. Duke Air. Bisa dibandingkan ya.
Dan ini anti gores. Ya, jadi di kuku itu nggak ada bekasnya. Tuh. Ini kuku saya nggak panjang ya. Nih, diginiin nggak ada bekasnya. Tuh. Nah, kalau ini coba ya. Ini juga nggak ada sih, karena kan ini nggak di ini ya. Nggak di apa? Nggak di kornis ya. Yang pasti beda harga, beda kualitas. Nah, ini harganya ini saya lupa jualnya berapa gitu. Mahal dah pokoknya. Lebih mahal dari spakbor ini. Sepaket tapi maksudnya yang itu filter sama duk airnya, air duct-nya ya. Oke, kita selanjutnya buka ini. Ini adalah apa namanya? Tutup apa sih? Tutup spidol atau batok spidol. Ini batok spidolnya. Tapi yang belakang ya, bukan yang depan. Kalau yang depan dia kan bodi halus. Kemarin saya lihat harganya 105 kalau yang depan tuh. 105 apa 90 gitu, saya lupa. Oke. Ini bahannya. Kita buka foamnya, dan ini kelihatan udah kelihatan dari sini dia doff juga ya tuh. Semuanya doff. Ya, jadi dia bukan cilak-cilak gitu. Kalau bukan gloss ya. Nah, seperti ini. Dan ini bahannya bahan ABS ya. Bahan ABS. Kalau Win kan dia ada, oh ini Narita, sorry. Tuh ada tulisannya Narita. Ya. Narita. Ya. Dia di bawahnya Win. Ya. Ini body kasar merek Narita yang di karbon. Ini harganya berapa ya tadi? Nanti saya kasih linknya ya. Harga sebelum di karbonnya yang merek Narita dan yang merek ABS, kalau nggak salah sih di situ jarang sih ada yang nyebutin merek Narita. Sama yang udah di karbon. Nah, ini ada den lagi nih di sini. Ini sayang banget ya, ini harusnya ditimpa lagi pernis ya. Bisa nggak ya kalau pakai pernis diton ya? Takutnya malah ngerusak ininya, catnya, karena kan takutnya beda pengaplikasian. Hasilnya beda. Ini kalau yang spakbor ini benar-benar nggak ada ininya, nggak ada mereknya, dia PP doang tulisannya. Oke, selanjutnya ini kita taruh sini dulu. Selanjutnya dasi. Nah, kalau dasi ini bodi halus nih sebenarnya. Nih kita buka ya. Ini dia diikat lagi ini plastiknya. Tulisannya Kepler. Nah, kalau body halus harusnya dia glossy ya. Jangan ini, jangan. Nah, kayak gini glossy. Tuh. Ya, cuman ini dia nggak rata nih, harus di ini nih. Duh. Nanti nempelin emblemnya nih bisa ini bisa nggak nempel nih, ada kinannya harusnya diamplas dulu ya. Nah, ini kan glossy beda ya. Jadi hasilnya emang beda kalau glossy sama body kasar. Kalau body halus sama body kasar hasil. Nih saya matiin lampunya ya. Hasil karbonnya beda. Ya kalau body kasar kan dia di pernis kayak gini ya. Ini pernisnya pernis pernis yang murah sih sebenarnya. Nah, kalau ini di pernis emang, kalau body halus kan di pernis emang mengkilap. Nah, sebenarnya ada triknya. Ini kan body kasar nih. Ya. Nih, furnisnya malah lebih bagus yang ini ya, yang merah ya. Kelihatan nih, kita saya balik ya cahayanya biar dapatnya itu balik itu. Ya. Dan ini kalau di kuku dia ini ada apa? Ada bekasnya. Mungkin nggak kelihatan di kamera, tapi kalau pakai mata kelihatan. Ya. Tapi sesuai dengan harga sih. Ya. Harganya murah sih ini karbonnya, ya hasilnya juga jangan berharap dapat yang bagus. Ini body kasar. Saya mau ngambil ininya nggak nyampe, harus pakai tangga sih. Ini saya display nih, saya kasih lihat ya.
saya bawa ininya. Nah, tuh di situ tuh. Yang birunya nggak kelihatan ya. Tuh di situ tuh yang merah itu saya cabut tadi satu. Nah, di situ tuh. Ya, ada biru itu kalau nggak salah nomor 2 tuh biru deh. Apa nomor 1 yang biru? Saya lupa. Oke, balik lagi ke sini. Itu dari jauh aja udah kelihatan kan bedanya ya, beda glossy-nya. Tapi ini cukup mengkilap sih, cuman ini nanti ada PR-nya di sini nih. Harus diratain buat nempelin helm. Nah, ini ada dent lagi di sini tuh. Tadi mana kelihatan. Nih, ada gores tuh di sini. Ya kelihatan ya kalau pakai apa namanya? Pakai kamera, tapi kalau pakai mata tuh kelihatan banget. Dentnya tajam dalam. Tuh. Tuh ya. Ini dentnya setelah dipernis kayaknya, soalnya ada apa namanya, ada kelihatan tuh ya. Kalau belum dipernis kan bisa ketutupan sama kertas karbonnya, bahan karbonnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang dia berapa sih tadi, 90.000 ya. Dalam loh kalau diginiin, parah banget. Oke, selanjutnya kita buka yang apa namanya, tutup aki. Jadi ini glossy ya, ini sayang banget ini hasilnya begini. Dove, yang ini Dove, ini glossy. Duh, ini saya belum bikinin video. Ada sih videonya, cuman lupa ya, dulu kan Shopee itu kan nggak ada live, nggak ada video ya. Jadi saya bikin video untuk di iklan, cuman nggak tahu kenapa hilang ya iklannya. Oke, selanjutnya itu kita buka tutup aki kiri kanan toolbox. Kita langsung buka saja, alias kita bongkar plastik beningnya ini. Seperti biasa foamnya belakangan. Wah, foamnya robek pula. Foamnya mau dipakai lagi nih, soalnya saya belum mau pasangnya nanti kalau ada waktu, dan kalau body itunya udah lengkap semua ya. Kemarin pesan spakbor, yang dikirim tutup bodinya, tutup spakbornya malah kiri dan kiri. Kanan dan kanan. Nah, ini merek Narita tuh. Nah, dia luntur ya karena kan ini dicelup. Oh, ininya ada dent lagi tuh. Ya, sini banyak dent ditemukan ya. Ini kok dalam lagi ini. Ini dentnya tercipta setelah di karbon nih. Nih. Tuh. Dent. Nah, tuh kelihatan ya. Tercipta setelah di karbon. Ini lumayan glossy, tapi ini banyak bisulnya nih di sini. Banyak bisul. Nah, jadi enggak, kalau dari jauh ya enggak kelihatan sih. Nih, ini lumayan ini. Lumayan gloss juga. Ini yang sebelah kiri, wah ada dent lagi tuh di sini. Waduh, banyak banget ditemuin dentnya. Banyak dent sini juga. Ini juga banyak Narita sih harusnya tuh. Ini kan Narita jualnya sepasang kiri kanannya, dan mereknya nih Narita. Saya nyalain lampunya. Tuh. Ya. Oke, jadi ada berapa? 4 ya, 5 ya. 5 yang tutup
toolboxnya, tutup akinya sama toolbox. Tutup toolbox, emang toolbox adanya di bawah ya. Setahu saya sih ini untuk filter bensin ya. Tutup filter bensinnya ya. Setahu saya sih, seingat saya sih. Cuman di sini ada dennya, sayang banget. Untuk spakbornya di bawah ada dennya juga tadi di sini ya. Nih. Dia kayak ngelotok gitu karbonannya. Oke. Jadi demikian ya hasil unboxingnya. Worth it lah ya untuk harga segitu, murah. Wah, ini malah ada ininya nih, ada pasir ya. Nggak apa-apa lah, ini ketutupan. Ya, jadi setiap barang ada dennya ya. Mungkin yang sedikit dennya itu yang dasi ini. Cuman kalau dasi nanti ketutupan sih ini sama emblemnya. Emblemnya nggak dapet pula ya. Coba kita buka ya. Emang nggak dapet emblem atau gimana sih? Coba kita cek. Emblem mahal tuh yang bagus. Oke, kita buka dulu, loading. Ya, jadi seperti ini ya, ini guntingnya kita dulu. Ya, ini doff, ini glossy, ini doff, ini glossy dikit, ini glossy dikit. Kita buka. Ya, nggak ada ya, nggak ada emblemnya ya. Di sini panel dasinya nggak ada emblem. Oh, ini lampunya saya matiin dulu ya. Nah tuh ya. Nih, oke, kemudian untuk yang spakbor ya, ini dulu nih speedometer. Tuh, kan di sini bagus ya, kayak gloss ini kayak baru jadi terus difoto karena kan masih basah ya. Jadi kayak semacam ada anulir punya gloss-gloss gitu, kayak kayak kelihatan kayak gloss gitu, padahal ini basah ini sebenarnya. Ya, mungkin baru diangkat dari dicelup gitu ya, baru dicelup terus diangkat terus langsung difoto. Jadi kayak ada ilusi gloss-gloss gitu, tapi sebenarnya jadinya kayak gini ya, dia nggak ada gloss-glossnya acan ya. Nah, ini kan masih ada tuh kilap-kilapnya. Ini kalau ini benar-benar doff ya kalau menurut saya ya. Dan banyak ditemukan den di beberapa tempat. Harganya berapa tadi? 80.000 yang ini. Ini 80.000, ini 70.000. Kalau yang ini 90.000 2 biji ya. Ini ada gloss-nya dan untuk spakbor belakangnya 135.000. Nah, ini makan lebar ya, lebar soalnya ininya ya, apa namanya? Kertas apa sih bilangnya? Nah, tuh ya. Ya ini kayak masih basah gitu di foto. Ya, pada dasarnya ini enggak gloss ya kayak gini modelnya. Oh ya, dan ini bisa untuk burhan ya, kecuali dasinya ini enggak bisa untuk burhan. Untuk 5TP bisanya ya. Semuanya ini untuk 5TP. Demikian hasil unboxingnya. Barangnya worth it ya untuk harga segitu. Ya, nggak bisa berharap banyak sih ya. Ini soalnya lumayan murah. Dan jadinya nanti seperti apa setelah dipasang, kita tunggu kelanjutannya. Ah, ini panjang lagi dennya ini di sini. Bisa nggak ya ke minyak kayu putih atau apa tuh bilangnya, apa sih yang warna kuning itu, saya lupa. Ya, gak apa-apa lah ya, harga totalnya itu sama packing 382.000, dapat 5 piece. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin dia mati sendiri videonya, nanti 30 menit dia mati sendiri kok.